aktivitas student exchange di Anuban Muslim Graduate School, walaupun di sore hari itu sekitar jam 3:30, tapi anak-anak tetap semangat. Semoga ini bisa menjadi hal positif bagi anak-anak kita, lebih semangat dalam menimba ilmu, dan insya Allah akan banyak sekali hal-hal yang bisa kita ambil dari kita tur dari sekolah ke sekolah dengan berbagai macam budaya, berbagai macam kekhasan dari masing-masing sekolah. Ini mungkin tur terakhir di Krabi. Ada 4 sekolah yang telah kita silaturahim, kita kunjungi. Besok kita sudah ke Pattaya, bisa ke Bangkok, kemudian terbang ke Indonesia. Semuanya semoga bisa selamat sampai Indonesia. Selamat.